Ya teman-teman yang punya motor bebek, usahakan sering cek pada bagian ruang bakar ya, agar tidak terjadi seperti kayak di video ini. Ini karena efek terlalu lama ya tidak dibersihkan sehingga kayak gini ya. Kotorannya itu banyak sekali ya. Karena bila ini dibiarkan, ini bisa berakibat ke piston cepat rusak. Karena ini kotoran-kotoran ini bisa masuk dan bisa memberatkan rumah piston ya teman-teman. Jadi usahakan ini setiap 15.000 atau 20.000 ini dibongkar dan dibersihkan ya teman-teman. Agar tidak parah kayak gini ya, lagi nih. Ini kotor sekali. Karena ruang bakar ini kalau terlalu banyak kerak, ini mesin akan cepat panas, kemudian konsumsi bahan bakarnya itu jadi boros. Ya, ini juga bisa berpengaruh ke lari ya. Larinya itu agak berat. Jadi teman-teman usahakan untuk sering cek ya teman-teman. Sangat parah sekali dia kotorannya. Kalau sampai berefek ke klepnya, maka klepnya harus disekur. Ini klepnya sudah dicek, dia tidak bocor ya. Ini enggak usah disekur ya, karena tidak bocor. Kita cukup untuk bersihkan ruang bakarnya saja. Parah sekali ya. Oke teman-teman, semoga tip ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ditunggu subscribe-nya. Terima kasih.